Okay, so ni dah dia, motor kita dah masuk ke dalam. Alright. So, ini adalah CarPlay aku pakai sebelum ni lah. So, tapi CarPlay ni dia sekadar CarPlay. Sebab kenapa aku nak upgrade kepada Cik Ju punya CarPlay. Sebab dia dah ada dashcam. So, kita punya suggestion tempat untuk kita letak kamera tu adalah bagian depan sini. Okay, bagian depan sini satu. And then kita akan letak dekat bahagian belakang sini satu. Kat sini satu. Okay. So kita tengah tunggulah diorang buat pemasangan. Sebab diorang kena buka aku yang lama ni. So siapa yang berminat boleh roja-roja aku lah. Kau nak pakai CarPlay. Okay. Ni dia. Ni yang lama kita akan buka. Kita akan pakai yang baru punya. Right. So stay tune guys. Let's go. Okay guys, inilah dia barang yang kita nak pasang dekat motor kita. So far sebelum ni aku dah ada CarPlay. Tapi this is the new brand lah. This one is Cik Jun. Okay. So korang nampak dia punya brand dekat sini. Okay, sekarang kita nak unboxing. Ini memang barulah. Okay, barang ni sangat baru. Dekat motor sedang. Dan dia punya harga adalah RM1149. This one is include with the TPSM. Okay, tapi ini adalah harga yang bagi aku in the market paling murah lah. RM1149. Okay, tapi installation harga asing. Okay, harga barang je. So, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So kalau kepada korang yang bertanya, nama dia dekat sini adalah Cik Ju Motorcycle. So Cik Ju ni selalunya famous dengan sidebox lah, top box, sidebox. Tapi kali ni diorang keluarkan dashcam. Ini dia, nama dia. Kau nampak? This will be dia punya barang dalam. Okay, dia dah full set lah. So kalau kata korang nak pasang sendiri pun tak ada masalah. Sebab dia punya barang dia dah complete set. Okay, tinggal nak plug and play je. So screen dia besar ni. So kalau orang tanya skrin dia besar mana, lebih kurang macam ni lah. Tangan aku macam ni, macam ni, macam ni. Lebih kurang dengan satu jengkal macam tu lah dia punya sizing dia. Okay, ni dia dah datang sekali dengan TPSM dan juga kamera lah. So far, diorang dah ada display depan. Aku dah tengok kualiti dia mantul lah. Okay, untuk siang untuk kita akan buat coverage lebih dalam untuk dia punya functionality dan sebagainya. So guys, this will be the things. Okay, memang aku excited gila nak pasang benda ni. Sebab CarPlay ada kat aku sekarang ni, dia tak ada kamera. Ni yang paling penting sekarang ni. Okay, orang sekarang kita nak kamera sebab untuk safety lah. Anything happen dekat motor kita, okay, benda ni kita punya penyelamat, jaminan. Apa jadi, apa semua. Okay, tak perlu letak action cam ke apa ke, no need. Okay, dia perlukan benda ni. Ni penting. Ni kamera dia. Ni TPSM. TPSM ni letak dekat kita punya valve motor tu. Tapi kalau valve motor korang tu dia masih gunakan getah, sebab sometimes motor baru kata getah kan, so korang kena tukar lah. So dekat motor sedang pun diorang ada buat penukaran valve tu. So korang boleh minta lah pakai valve besi. Okay, ni yang dekat kita punya bateri. So dia full set lah. Ini masuk dekat bateri. Okay, and then korang korang pandai-pandai korang configure lah dekat korang punya motor. Kalau kata kau nak pasang sendiri, kalau tak dekat motor sedang pun diorang boleh pasangkan. Okay, tapi itu ada upah lah. So yup, inilah dia. Kita dah unboxing barang yang kita nak pasang. Right, so jom kita ke belakang untuk tengok diorang punya pemasangan. Jom, let's go. Kalau kepada korang yang nak pasang sendiri dekat rumah, so macam Sifu cakap, ini kalau kamera depan dia wire pendek, dia confirm dekat depan lah. Okay, ini kalau wire panjang dia untuk kamera belakang. Sebab ialah belakang kan lebih jauh macam tu. So supposed to be dia wire dia lebih panjang lah. Okay, so sekarang ni Sifu tengah nak tampal. So aku ambil keputusan untuk letak dekat tengah-tengah tu. Sebab kat bawah tu dia tak boleh letak. And sebab dia punya plate dia tu, dia straight, dia flat. Jadi kita letak kat situ lah. Baru dia ngam-ngam sui punya. View mesti mantap punya ni. Okay, so tadi aku lupa nak bagi tahu, model yang aku pasang ni dia dah siap datang dengan GPS lah. So ini Sipu pasang dalam dia punya GPS.
So nanti dekat dashcam ni dia ada tunjuk dia punya calibration lah. Nanti kita akan explain lebih dekat dalam dashcam punya dashcam ayalah. Kapi dashcam ni punya ni dia ada interference untuk GPS apa semua. Dan tadi aku dah download ni dia punya apps ZJTY. Ni apps dia. So available untuk Android dan juga Apple lah. Okay. So ni GPS dah pasang. Okay, so kita sambung pemasangan untuk kamera belakang pula. Okay, so sekarang Sifu dalam proses nak buat DIY custom untuk bracket kat belakang eh. So don't worry, kalau motor korang bukan versis pun, tracer ke apa ke, kalau bracket tu nak letak dekat tengah-tengah macam ni tapi tak ada laluan kan, kita boleh custom. Nampak ni, motor sedang memang complete set eh, barang nak tebuk ke apa ke, orang memang barang semua cukup, tak ada masalah untuk buat bracket. Okay, so sekarang Sifu tengah ukur, nampak tu. Okay, Sifu tengah ukur dulu mana nak letak, mana yang nak ditebukkan lubang dia tu. So don't worry, benda senang je. Okay guys, so kita dah siap pasang. Ni Sifu dah buat special bracket dah buat special bracket. So dekat aku punya ni Syak punya barang. Jadi senanglah untuk kita customize. So kepada mereka yang gunakan heavy duty rack, korang boleh tiru idea aku ni lah untuk letak kita punya dashcam ni. Okay, dia berisik dulu. Tak masa je dia bang. Okay, dah siap. Dah siap pasang lah Sifu. Okay, kau tim sudah. Kau tim semua siap. Okay right guys, dalam kamera macam tak nampak sangat sebab yang aku recording saya pakai GoPro. Okay, sekarang ni macam korang tengok dia tengah blinking-blinking tu, itu dia tengah pairing dekat aku punya TPMS lah. Okay, so far ini dekat dalam handphone dia ada apps tadi tu kita tunjuk. So ni apps dia boleh terus ke kamera punya view lah. Memang menarik lah, mantap teruk weh. Sekejap, ni tutup dulu. Memang terus boleh tengok dekat handphone. Ni untuk rear back punya kan. Daripada pemandangan aku sekarang ni memang dah cukup clear lah. Dan nanti ni siang, nanti kita test malam pula. Okay, mantap weh, mantap teruk. So ni dia tengah pairing. Yang ini Ivan kata dia ambil masa sikit untuk dia pairing, tak apa, kita bagi dia masa untuk pairing. So alhamdulillah, so far kita dah siap pasang. Okay, ini baru video installation. Okay, nanti kita akan buat video untuk coverage pula penggunaan macam mana. Alright, so rambut serabai sikit, minta maaf, lupa bawa topi. Okay, so far memang mantap lah benda ni. So kepada mereka di luar sana yang masih lagi mencari benda ni, ini antara produk yang korang boleh pakai dekat motor korang lah. Mampu milik weh harga dia, serius mantap mantap. Okay, alright guys, so kita dah habis pasang sekarang ni. So seperti yang korang tengok, inilah hasil dia, dashcam yang kita dah pasang tu. Cik Jun punya dashcam. Okay, kita dah pasang ni Cik Jun. Alright, and then ni dia punya kamera bahagian depan lah. Ni aku tampal je ni. Aku tampal double sided dekat depan satu, and then ni dekat bahagian belakang. Okay, so hasil dia dekat atas on the road, so far seperti aku nampak memang dia clear habis lah. Okay, ni. So nanti aku akan share aku punya experience pakai dengan benda ni. Aku akan tempelkan dia punya actual punya footage ni dekat dalam kita punya video lah. So ni dia dah ada sekali dengan SD card. Okay, ini dia punya kapasiti angin lah. So angin belakang aku sangat-sangat kurang, 1.9 je. Ni 2.1 depan, 1.9 dekat bahagian belakang. So kena isi angin dulu lah. Okay, so yap, itulah dia semua so far. Atas bawah ni recognition, nanti aku akan cover lebih untuk kita punya next session. So far overall aku memang sangat berpuas hati lah dengan dia punya model dia ni. Akhirnya kita dah ada safety gas.
kita punya dashcam untuk motor daripada Cik Jun. Harga RM1149 without installation punya harga. Kalau nak installation ada charge lebih sikit lah. Okay. So itulah dia. Terima kasih Sedang Motor atas kerjasama hari ni. Memang sangat mantap, sangat mantul. So yap, kita nak balik dah. Okay, nanti kita try dulu atas jalan daripada Sedang ke Gombak macam mana rasa. Nanti aku akan cover lebih kat korang semua. Right, so guys, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Jumpa korang for the next vlog untuk next punya update pengalaman aku pakai Cik Jun ni. Kalau okay, kita syorkan kepada kawan-kawan semua. Kalau tak okay, kita cakap tak okay. Alright, so jom. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao. Jangan lupa like, subscribe juga komen. Bye-bye. Peace, yo. Ciao.